Jadi yang Meksiko, bentar saya makan dulu. Aku coba pengen bikin. Wah, kepingan dulu. Wah, ini dia. Yang Meksiko ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana semua sepertaan di seluruh penjuru Indonesia. Hari ini kita bikin video lagi. Dan video kita untuk hari ini adalah video unboxing. Saya lagi dapat kiriman dari salah satu teman lama, walaupun belum pernah ketemu. Kita dulu aktif sekali diskusi di via WA maupun Messenger. Saat itu kita masih aktif ya, sama-sama aktif di Facebook, karena dia sendiri adalah salah satu admin di grup Facebook kura-kura terkenal dulu, yaitu Pasara, yaitu adalah Mas Rajit ya. Mas Rajit yang berasal dari Kuta. Jadi dia ngirimin saya karena kebetulan kura-kura yang lagi saya cari di sana ada. Nah, ini dia paketannya sudah nyampe. Ini sebenarnya agak was-was juga karena ini punya sampainya di saya sekitar 4 hari ya. 4-5 hari. Ini nekat-nekatan juga dalam kondisi kayak gini kita kirim. Kira-kira nyampe apa tidak? Alhasil saya juga balas ngirim ke sana, termasuk juga nekat. Masalahnya yang ini nyampe kura-kura saya sampai hari ini di laporan statusnya saya tracking belum nyampe. Dan sudah seminggu. Sudah pasrah aja lagi. Ini juga yang kemarin menjadikan saya agak lambat kasih pengumuman giveaway karena dikhawatirkan kalau ngirim ke teman-teman ya kasihnya seperti ini. Ini karena nekat coba-coba. Karena memang kondisinya kita saling kirim-kirim ya. Ternyata dia nyampe, ternyata saya nggak nyampe. Oke, yang pertama kita akan bahas kira-kira kura-kura apa yang dikirim Mas Rajit ke saya, ya. Beli Rajit tinggi ya, beli Rajit ke saya. Dan jangan kemana, tetap terus stay tune di channel Jalan Kura. Dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Yang nonton ini di fanpage, jangan lupa follow fanpage Juragan Kura-kura. Oke.
Oke, teman-teman sudah lihat video unboxingnya. Jadi ya, kura-kura yang saya yang dikirim oleh Mas Rajit ke saya, dan kebetulan emang saya lagi coba ngumpulin yaitu jenis Penisuta ya. Penisuta yang ada corak merak, tapi tidak bukan kura-kura pekok. Jadi kemarin tempat saya ini labeli pekok, ternyata teman-teman banyak yang ini ngasih tahu bahwasanya jenis pekok ada sendiri. Jadi Penisuta bukan termasuk jenis yang pekok. Cuma dia pemilik memang memiliki motif merak nih ya. Ini dia. Sebenarnya yang saya cari adalah jantan. Saya punya 3 Penisuta tapi semuanya betina. Dan ini pun juga betina. Nah, cuma saya nggak tahu kenapa agak senang dengan jenis ini karena pertumbuhannya cepat ya. Saya akan ambilkan yang saya punya di rumah. Ini sudah sempat saya bikin videonya berapa kali dan sekarang pertumbuhannya lihat. Wih. Ini yang datang. Dulu belinya ini belinya segini loh. Ini tahun belinya sekitar tahun 2018 sekarang 2020. Hampir setahun lebih ya, karena emang ini kalau tidak salah datangnya sekitar akhir tahun 2018, tahun lebih sudah segini. Dari segini, segini hanya butuh waktu sekitar 2 tahun. Ini dulu saya mas belinya waktu belum rame Penisuta seperti sekarang. Ya ini istilahnya menurutnya jatuh hati pada pandangan pertama. Karena lihat Penisuta di rumahnya Pak Agus Gun, dia enggak punya ini, punyanya betina Penisuta. Cuma saya lihat kok cakep gitu, lihat plastronnya nih motifnya bagus. Terus saya lihat lagi kapasnya motif merak, jadi yang cantik. Jadi kepingin punya, dan saat itu susah sekali. Enggak ada sama sekali yang posting. Sempat ada yang posting, mintanya berapa ya? 7 juta saya lupa. Pokoknya sekitar angka-angka itu. Mahal banget pokoknya. Nah, terus saat itu saya kan juga gabung di teman-teman KKJ ya. Di teman-teman salah satu teman KKJ ada yang beli ini di Denpasar. Di salah satu pasar hewan di Bali, entah Denpasar entah Kuta saya lupa. Nah, terus ada 4 ekor, dia ambil 2. Nah, terus yang duanya lagi ditawarkan di grup dan diambil juga sama Koriko, saya lupa. Soalnya dia ambil 1 atau 2 saya lupa. Nah, terus enggak lama karena saya sering kontak sama dia, saya ditawarin nih. Ditawarin ini ukuran 10 cm dan harganya saat itu saya beli sekitar segini ya. 1 juta ya. 1 juta saat itu ya. Sebelum importir masuk kan kura-kura dalam jumlah besar yaitu Penisuta kemari. Jadi masa itu harganya mahal. Dan kebetulan ada uang saat itu beli. Saya beli 2 ekor. Nah, ini beli 2 ekor saat itu. Ya untung-untungnya juga dicari-carikan uangnya saat itu. Nah, beli 2 ekor. Terus enggak lama ada yang posting lagi yaitu Mas Alvin di Jakarta. Ya. Dia posting sama tapi hanya beda-beda ini ya, beda daerah. Jadi yang ini saya lupa daerahnya dari mana, yang Mas Alvin jual itu dia embel-embelnya Meksiko. Emang agak beda di bagian kapas. Jadi yang Meksiko, bentar saya ambilkan dulu. Bisa enggak pengen ikan. Wah, kepingan satu. Wah, ini dia. Yang Meksiko ini warnanya lebih coklat dan saat itu mineral deposit parah ya. Sebelum sampai ke saya mineral ini masih ada bekas-bekasnya. Tapi sudah ini hilang karena memang kawatan outdoor di sini sering jemur mungkin jadi tidak terlalu parah lagi seandainya. Nah, terus ini emang ada beda di mana. Terus juga karakter lebih jinakan yang dua ini yang saya dapat dari Mas Rahmat ya, Mas Rahmat yang jual ke saya, yang dia dapat dari Denpasar hasil breedingan, dibanding ini lebih jinak yang dua ini dan warnanya juga lebih cerah yang ini. Ini gambar waktu saya ambil. Nah, setelah itu ini skip 2 tahun sudah segede ini. Sudah segede ini. Makanya kepingin lagi carikan pasangannya buat jadi temennya.
Kemarin sudah dapat pasangannya jantan. Saya sudah incer sekian dari tahun 2019 postingannya. Sampai sekarang saya kontak lagi, ternyata tidak dilepas ya. Tidak dilepas, aduh padahal itu udah pertimbangan satu-satunya dapat jantannya buat ini. Ternyata nggak dilepas, ya sudah. Nanti-nanti saja kalau emang nggak ada, ada sekarang ya kita ambil nanti. Jadi ya sekarang saya kepingin aja buat nambah. Karena lihat ukurannya yang cepat gede, jadi agak keseneng. Nah ini kayaknya nambah lagi satu. Dulu ya waktu awal datang masih baby banyak, itu saya nggak ngambil. Karena saat itu impor, ya impor, dan teman-teman yang ngambil banyakan tumbang semua. Jadi dari sekian beli, sekian banyak, banyak yang KO. Saya bilang, nanti sabar-sabar saja. Ingin nanti ada jantannya baru kita ambil. Nah, sebenarnya nih sudah pada 10 cm yang kemarin datangan hasil dari impor lebih banyak, hanya berani ngambil. Oke, terima kasih Mas Rajit. Mudah-mudahan kura-kura yang saya kirim ke sana juga aman-aman saja. Wah, masih galak nih. Dan mudah-mudahan nanti kalau ada info jantan dikasih tahu lagi. Oke, sekian dulu untuk hari ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Salam satu kera, banyak sedap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.